Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wassil li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini walaupun hujan kita dapat juga berhimpun di dataran ilmu ini bagi mengikuti kuliah mingguan kita. Dan hari ini kebetulan giliran hamba kita sambung perbincangan kita dalam buku Min Fiqhid Daulah, Fiqh Daulah ataupun Fiqh Negara di dalam Islam, yang mana kita telah bincang dulu bahagian yang pertama dan sekarang ini kita masuk pada bahagian yang kedua daripada buku ini dengan tajuk Ma'alimud Daulah Allati Yabnihal Islam. Ma'alim ni diterjemahkan sebagai pedomen ataupun batu tanda. Batu tanda kalau kita jalan nak pergi Kuala Lumpur ke Pasir Putih ke, dia ada batu tanda jalan tu. Berapa batu, berapa batu lagi. Jadi ma'alim ni diterjemah sebagai batu tanda ataupun amba terjemah sebagai pedoman ataupun ciri-ciri negara yang dibina oleh Islam. Pasal kita nak bincang ni tentang negara, kita bincang baru ni dalam tajuk yang pertama tentang kedudukan negara dalam Islam dan juga hubungan antara Islam dengan politik. Jadi dalam bab kedua ni penulis Profesor Yusuf Al-Qaradawi ini menghuraikan kepada kita tentang tanda-tanda pengecemi, asas ataupun ciri-ciri bagi sebuah negara Islam. Kata Profesor Yusuf Al-Qaradawi ini, bagi sebuah negara Islam ini ada tanda-tandanya yang tersendiri. Yang pertama dia sebut di sini ialah negara Islam inilah suatu daulatun madaniyah. Itu ciri yang pertama, daulah madani, negara madani, marji'uha ataupun marja'uha al-Islam, yang menjadikan Islam ini sebagai rujukan dia. Negara Islam ialah sebuah negara madani, iaitu negara kalau kita ambil terjemah secara mudah, negara moden. Supaya kita faham hari ini. Dalam bahasa putih dia panggil civil. Civil, ambil terjemah secara mudahnya moden, ataupun negara yang bertamadun. Negara Islam ini bukanlah sebuah negara teokrasi seperti mana yang difahami oleh masyarakat Eropah. Dalam masyarakat Eropah dulu pada abad pertengahan, dia wujud negara yang diperintah oleh gereja. Yang dipanggil negara teokrasi. Yang mana paderi-paderi menjadi penentu kepada peraturan dan juga hukum di dalam negara. Keputusan-keputusan paderi ini tidak boleh dipersoalkan. Betul salah, maulid uduhnya tak boleh soal. Itu disebut negara teokrasi. Jadi kata Profesor Yusuf Al-Qaradawi dan begitu juga penulis-penulis yang lain, kalau kita baca dalam tulisan Abul Ala Maududi sebagai contohnya dan beberapa orang yang lain, disebut bahawa negara Islam ialah sebuah bukan sebuah negara teokrasi seperti mana yang difahami oleh Barat. Sebaliknya, negara Islam ialah sebuah negara madani yang tegak di atas asas bai'ah dan syura, iaitulah di atas asas bai'ah. Iaitu bai'ah ni sumpah setia ataupun perjanjian antara rakyat dengan pemerintah, dan kemudian tegak di atas dasar syura. Syura ni ialah musyawarah ataupun mesyuarat lah kalau kita guna bahasa mudah kita. Negara Islam sebuah negara yang tegak di atas dasar bai'ah dan syura, dan kemudian dia memilih pemimpinnya daripada kalangan orang yang qawiyyin amin, orang yang layak dan juga yang boleh dipercayai, hafizun alim. Hafizun alim iaitulah orang yang tahu dan juga amanah. Sifat qawiyyun amin dan hafizun alim ini diambil daripada Quran. Kalau kita tengoklah Quran, ada dua peristiwa. Pertama, peristiwa Nabi Musa bila dia lari bawa diri ke Madian, dia telah bertemu dengan anak Syuaib di Madian. Dan dia telah tolong anak Syuaib ini memberi minum air. Jadi budak dua orang ni, anak dara dua orang ni, bila buat balik Nabi Musa ke rumah dia, hak kakak ni cedek kepada ayah dia. Dia kata, ambil lah ayah, orang ni ni buat kerja dengan kita untuk jaga kambing. Untuk jaga kambing. Jadi ayah dia tanya, atas apa mu cedek budak ni ni untuk kerja dengan kita? Lalu anak dia jawab, inna
Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kita patut beri gaji ke dia, yang patut kita upah dia, ialah al-qawiyul amin, orang yang gagah dan orang yang amanah. Jadi Nabi Musa ni memiliki dua sifat utama ni, al-qawi, gagah, iaitu kerana apa? Kalau kita baca amogi sejarah sikit. Kalau kita baca dalam kitab tafsir itu, bila Nabi Musa sapa ke Madia, dia sapa satu tempat telaga besar. Jadi tengok orang duduk berebut nak sedok air dalam telaga nak minum kau kambing dia. Dalam ramai-ramai tu adalah budak perempuan, anak dara dua orang iaitu anak Syuaib ni. Dia duduk cacah duduk jauh, tak berasuk dekat pasal popok jatah saja duduk minum air di telaga. Jadi bila ni budak puan ni duduk tunggu. Bila habis dah sasa jatah ni, orang lelaki ni minum air kau kambing. Lemon ni tutup telaga tu. Tutup, letak batu besar atas telaga. Takut masuk binatang-binatang dalam tu. Jadi lepas lemon ni pergi, budak puan ni mari dua orang ni nak ambil air lah. Jadi susah nak tolok batu tu dan juga nak karai air. Lalu Nabi Musa mari, dia tolong. Tolok batu tu dan tolong cebok air. Bui tu. Jadi sinilah budak ni tengok Nabi Musa ni gagah. Ha, disebut dia Al-Qawi. Gagah pasal boleh. Batu tu orang lain akak dua tiga orang, dia pergi sore dia. Tolok sore dia, lepas tu boleh cebok air pula dengan gagah. Tu so. Yang kedua, budak ni tengok Nabi Musa ni amanah. Dalam konteks peristiwa ni, dia ni jenis orang juruh. Juruh ni apa? Iaitu bila Nabi Musa kata dia ni orang luar, mari tempat ni tak ada tempat nak tuju. Budak ni kata pergi duduk rumah hamba lah, jumpa dengan ayah hamba. Jadi Nabi Musa kata tak apalah kalau sanggup ambil dia sebagai tetamu, pergi. Tapi Nabi Musa kata, biar aku jalan di depan. Aku jalan dulu, mundur di belakang. Lepas tu mu tulur royak, di mana. Kalau nak kanan kanan, mu pekung batu di kanan. Nak kanan kiri, pakai batu di kiri. Dia tahu budak puan ni jalan di depan. Dia jalan di depan. Jadi budak ni peheh bahawa Nabi Musa ni orang juru. Tidak ambil kesempatan. Baik, kalau kena orang lain, suruh puan jalan depan pasal nak tengok ni. Tak. Nak tengok, nak perhati ni. Sedap kita duduk di belakang ni. Jadi Nabi Musa ni duduk. Dia jalan depan. Dia nak jaga pandangnya dia supaya tidak melihat tubuh badan, susuk badan budak perempuan. Jadi atas dua sifat dia lah. Maka budak ni cedek kepada Syuaib. Dia kata ambil lah ayah. Fa'ajirhu. Ambillah dia ni. Kita upah dia untuk pegang kambing. Sebab khaira man istajarta al-qawiyul amin. Orang yang bagus untuk kita buat koli kita ni ialah pertama dia gagah, ada kemampuan pada dia dan juga amanah. Tu. Jadi berdasarkan peristiwa ni lah kata ulama, kita nak latih orang pergi jawab tiap apa-apa ni, nombor satu sekali dia kena ada al-quwah, kata Ibn Taymiyah. Dalam kitab dia Siyasat Asy-Syar'iyyah, dua syarat yang paling utama untuk menjadi pemimpin ialah pertama ada al-quwah, iaitulah kuah ni kalau bahasa biasa kuat, ada ring. Tapi dalam konteks semasa, kita kata ada kelayak care. Ada kelayak care. Kalau perlu CGSPN, CGSPN. Kalau STP, STP. Kalau ijazah, ijazah. Gitu. Kalau kena pandan naik, kena pandan naik. Itu dikatakan Al-Quwah. Yang kedua kata Ibn Taymiyah ialah wal amanah, sifat amanah. Sifat amanah ni. Kalau kita nak hura ni, panjang. Tapi ambil berhenti setakat dulu. Yang kedua pula sifat yang disebut oleh Profesor Qadawi ni pula ialah pemimpin negara Islam ni, Hafizun Alim. Ini diambil daripada kata-kata Nabi Yusuf. Kalau kita baca dalam surah Yusuf tu, bila Nabi Yusuf ni dalam peristiwa dia kena penjara, lepas tu masuk dua orang poli raja, duduk sekali dalam jail dengan dia, mimpi. Tak seorang tu dia mimpi, dia junjung roti, tiba-tiba mari burung makan roti kalau dia junjung, patuk kepala dia. Kalau sore lagi pula, dia menipi, dia ni terima anugerah. Maka dua-dua ni pergi jumpa dengan Nabi Yusuf. Suruh Nabi Yusuf tak ambil mimpi. Lalu Nabi Yusuf kata, kalau menipi buruk, makan roti atas kepala dia ni akan dibunuh. Dia akan jatuhkan hukum membunuh. Manakala kalau menipi dapat kurnia tu, kamu akan dibebaskan dan kamu akan dapat balik kerjamu di istana. Lalu Nabi Yusuf pesan pada dia, kalau mu lepas ni, mu balik semula kerja di istana, mu tolong royak ke raja tu. Ketika aku ni, yang masuk J ni, kerana fitnah orang. Itu cerita. Lepas pada tu, kawan ni tubik J, kerja balik ke raja, dia tak ingat.
pesannya Nabi Yusuf.